Hai, assalamualaikum guys. Welcome back to channel Cemboy. Okay guys, kali ini ataupun hari ini. Hari ini adalah hari Ahad. So, selamat berhujung minggu kepada semua yang menonton video ni dan selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga segala ibadah kita bulan Ramadan ini diterima insya-Allah. Amin. So, kita nak gimana ni? Kamuda. Okay guys, sekarang ni kita nak pergi rumah yang kita baru beli lah di Kamuda Garden. Kita nak membuat satu renangan. Satu perasmian mandi swimming pool secara officialnya. So, gambar ada gak? Ada juga bawa beberapa anak buah kat belakang ni untuk menyertai anak-anak gaban untuk mandi di swimming pool. So, untuk rumah baru, kita planning lepas raya kot, Mah. Baru duduk ke apa ni. So, kita tak rushing sangat nak duduk rumah tu. Kita nak buat slow-slow kan, step by step. Maklumlah, nak raya ni kan, banyak nak pakai duit juga. So, dia punya apa tu? Defect inspection. Inspection untuk rumah tu pun kita belum buat lagi. So, sebelum kita nak buat apa-apa, kita kena buat inspection apa semua tu. Dah ada masalah ke apa yang kita maklum kepada pihak developer. Selesai apa semua nanti barulah kita. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Sahara lana. Kalau borak jangan pakai mic tu. Nanti papa cakap nanti bising. Men baca doa. Men baca doa. Okey, jom kita baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi sahhara lana hadza wa ma kunna lahu mukrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Maha suci Allah yang memudahkan perjalanan bagi kami. Sesungguhnya kami akan kembali kepadamu. Amin. Kemana tadi? Dah lupa dah. So kita nak buat inspection dulu apa semua. Nanti barulah kita masukkan barang. So semalam kita ada juga masuk bawa satu kontraktor tu dah kukuh ceiling elbow. So kita ukur-ukur dulu, kita buat bajet dulu berapa itu berapa ini. Nanti barulah kita dah selesai inspection, dah confirm apa semua tak ada masalah, barulah kita buat sikit-sikit rumah tu. So kali ni kita nak pergi untuk mandi swimming pool dulu, lepas tu kita balik lah. So rumah ni pun salah satu rumah, boleh dikatakan rumah persinggahan lah. Rumah persinggahan lah. Bukan kita nak duduk situ pun. Kita orang tetap duduk di Sungai Buaya, kampung, sebab kita orang ni berasalnya dari kampung. So Cemboy pula dia kalau tak ada tanah, dia macam cacing kepanasan nanti. Kalau duduk rumah tu mau dia satu hari, dua hari, lepas tu dia cari tanah. Mana nak cari tanah? Nak main excavator, nak menyangkul, nak main basikal dia, nak main motocross dia kan. So rumah tu untuk rumah persinggahan, hujung minggu ataupun time-time cuti sekolah ke, barulah kita lepak rumah tu. Kalau lama-lama di situ pun nanti jembur juga. So apa-apa pun, kita duduk di kampung Sungai Buaya. So itu sajalah. Nantikan kita punya aktiviti di Kamuda Garden. Bagi pelupa kak macam dulu. Bagi sekarang. Bagi dia diam. Kak Mel, bagi dia elok, Mel. Bagi dia elok je.
Sam, ambil jam pelampung jam. Macam lah kurang dipening aku. Bangun jimat. Agak tas dulu. Masak. Ini lah main orang. Oh, tak ada orang. Sabarlah. Okey, alhamdulillah guys, kita dah sampai swimming pool di Gaya Residen Kemuda Garden. Alhamdulillah, walaupun hari ni hari Ahad tapi tak ada orang. Yalah, sebab tempat ni baru kan, pembangunan baru. Masih tak ramai lagi penduduknya. Dengan ceritanya untuk bangunan yang sebelah sini, gambar orang yang ketiga masuk. Punyalah tak ada orang. So, untuk bangunan yang putih ni dengar cerita dah ramai orang. Ni rasanya dah penuh. Dah penuh orang lepas sini lah. So, anak-anak pergi tukar baju jap, lepas tu nak main. Sekejap kita rakam sikit dia punya aktiviti main di swimming pool dan main taman kat sini. Gambar nak relax dekat apa namanya tu dah. Macam hutan-hutan sikit tu kan. Canopy apa, Ma? Nama yang lepak-lepak tu namanya canopy apa? Tak, yang dekat hutan-hutan ni ada katil tu. Canopy side wall apa ke? Dah. Canopy wall. Cam, kenapa tak tukar baju? Oh, macam dia pakai seluar mandi? So, cuba ini dia ada masalah sikit dengan Mel. Dia berebut pelampung untuk tangan. So, yang bawa pelampung tu adalah Mel. Sampai sini macam nak, dah dia ada masalah sikit. Dia dah muram, dah bergaduh dengan Mel tadi. Macam-macam. So, macam inilah laluan untuk pergi ke swimming pool. Kat sini dia ada tangga sikit. Lepas tu kat situ ada jambatan. Bawah tu untuk lazy river yang kita cerita itu hari. Yang kalau kita lepak dekat pelampung tu kan, air akan menolak ikut arus pusing ni. Dia panggil lazy river. So sini swimming pool untuk orang dewasa. Sebab ketinggian kat sini 1.2 meter. Kat sini sepandan dia antara swimming pool orang dewasa dengan kanak-kanak. Situ sepandan dia. So, kat sini kedalaman dia 0.6 meter. Kat sini ada jambatan. So, kat sini ada tempat lepak. Santai-santai. So, inilah lazy river. So, sekejap lagi mungkin akan buka lah air pancut ni dan apa dia punya arus pusingan tu. Kalau tak ada orang, dia akan matikan lah arus tu dan air pancut dia akan matikan. Air terjun kat situ. So, kat sini, kat sini ada panggil konon-konon ni punya pantai lah. Dia ada macam apa, curam sikit lah kan. Ala-ala beach lah konon-kononnya. Tu je lah. Kenapa, Jem? Ha? Jem, kenapa? Bukan Mel dah pagi ke pelampung tadi? Sekejap lagi, Papa minta kat Mel. Janganlah marah, nanti Papa balik nanti. Balik? Nak balik? Balik tak? Balik? Jaga mandi dulu. Cepat. Itulah. Lumrah. Budak-budak. Dia bergaduh je kerjanya. Tuan dah siap mandi lah. Dah siap mandi. Dah tukar pakaian untuk mandi. Ma, kain apa plastik tu daripada hari ya, daripada kita datang. So kat sana ada playground. Sekejap lagi orang dah habis mandi ni, orang akan main playground lah. Tengah-tengah rasa nak lepak-lepak sikit ke bawah pokok tu nanti.